Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tip cara agar wajah glowing, kinclong bebas kerutan dengan bahan-bahan alami. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa menggunakan gel lidah buaya atau aloe vera gel. Untuk mereknya bisa apa saja dan juga bisa yang alami ya teman-teman. Kemudian minyak zaitun. Dan yang terakhir adalah air mawar. Untuk langkah-langkahnya teman-teman, siapkan wadah kosong yang pastinya sudah steril dan bersih dari kuman-kuman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan aloe vera gel. Lalu tambahkan 2 tetes minyak zaitun. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh air mawar. Lalu aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya teman-teman. Pastikan semua bahan ini tercampur rata. Nah, kandungan dari gel lidah buaya, air mawar, dan juga minyak zaitun ini terbukti sangat bagus untuk membuat wajah putih glowing dan sehat bebas kerutan. Ini bisa dijadikan krim malam atau racikan krim malam sendiri yang tentunya aman, bebas merkuri yang membuat kulit wajah selalu sehat, glowing, dan kinclong. Nah, setelah semuanya tercampur rata, teman-teman bisa mengaduk-aduk. Lalu setelah tercampur rata, bisa mengaplikasikan ke wajah dengan cara mengoleskannya langsung dengan tangan ya teman-teman. Nah, pastikan wajah yang akan kita aplikasikan krim ini teman-teman harus bersih ya dari kotoran, debu ataupun make up. Nah, setelah itu kemudian teman-teman aplikasikan ke wajah sesaat sebelum tidur. Ini bisa dijadikan sebagai pengganti krim malam ataupun juga krim siang ya teman-teman. Ini racikan krim malam, krim siang ala SP dan sangat bagus untuk membuat wajah putih kinclong glowing tanpa kerutan. Nah teman-teman, itulah tips cara membuat wajah glowing kinclong tanpa kerutan serta putih alami dengan bahan-bahan tadi. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.